Dan kerana kualiti kerja mereka sentiasa menjadi perhatian orang ramai, di samping permintaan yang terus meningkat daripada klien, penjawat awam hari ini tidak boleh bersikap berpuas hati dengan apa yang sudah dicapai. Mereka perlu meningkatkan prestasi dan melaksanakan tugas masing-masing dengan lebih pantas, cekap dan berkesan, manakala kerajaan pula perlu memberi penekanan terhadap perkhidmatan awam yang dipacu pengetahuan. Perkhidmatan awam menghadapi masalah persepsi rakyat bahawa perkhidmatan awam itu rasuah, salah guna kuasa, tidak berdisiplin, pilih bulu dalam menjalankan penguatkuasaan, sistem penyampaian yang tidak berkesan, memberikan perkhidmatan yang tidak memuaskan dan penuh dengan birokrasi. Pada pandangan saya, pengalaman bekerja dengan dan berurusan dengan pejabat awam ni dan pegawai kerajaan ni, pada saya kebanyakannya 90% tu efisien dan efektif lah. Bukan saja pejabat awam, semua pekerja-pekerja di Malaysia ni harus lebih efektif dan efisien lah demi sama-sama membangunkan Malaysia ni. Okay, saya rasa dari segi budaya kerja tu, memang secara skeptikalnya kita akan cakap pejabat awam ni diorang masih do business as usual, orang cakap. Tapi tak semua, kita tak boleh tangkap muat untuk satu orang and then kita blame untuk semua. So saya rasa, tapi masih banyak lagi ruang untuk kita perbetulkan. Dan saya rasa buat masa sekarang ni kualiti kerja pun dah bertambah baik compared tu yang lepas. Mungkin kita boleh tinggalkan macam, mungkin mereka boleh buat macam itu private, yang macam private office kan. Mereka lebih cepat, efisien, mungkin takutkan bos kan. Tapi kerajaan boleh ikut macam itu, lagi bagus sikit. Di sinilah letaknya transformasi perkhidmatan awam yang sedang digiatkan malah menampakkan hasil yang cukup berkesan dalam memberikan perkhidmatan terbaik dan menjadi peneraju kepada pembangunan negara. Kualiti perkhidmatan awam di Malaysia pernah diiktiraf sebagai antara yang terbaik dan prestasi ini perlu dikekalkan demi momentum kualiti kerja yang efisien. Kualiti yang diharapkan berbanding kuantiti. Itu antara langkah menjadikan transformasi perkhidmatan awam setanding dengan negara-negara maju di dunia. Untuk penjawat awam yang lain, rasanya depan ni kita punya sarana kerajaan pun dah lebih baik. Kita punya inisiatif pun dah banyak. So agaknya lebih baiklah kita punya perkhidmatan selepas ni. Mungkin kena buat yang lebih baiklah. That's mean jangan ikut pada cara yang lama lah. Dan terutama pada customer service lah. Customer service ataupun pada yang bahagian counter kan. Kena more efficient lah. Dengan cabaran yang ada sekarang ni kan, dengan kita kira bernasib baiklah bekerja dengan kerajaan. Jadi saya rasa kita kena bekerja sungguh-sungguh lah. Sebab ini peluang yang kita ada kan. Banyak lagi yang orang di luar sana yang tak ada pekerjaan kan. So kita kena bersemangat lah bekerja. Malaysia mempunyai dasar transformasi yang hebat untuk terus menggerakkan negara ini ke hadapan. Dan oleh itu, penjawat awam perlu melengkapkan diri masing-masing dengan secukupnya bagi membantu dan menjayakan dasar berkenaan. Transformasi perkhidmatan awam betul, ini. Betul. Kalau kita lihatkan seperti yang ada salah seorang daripada mereka bercakap, ya, dia kata kalau satu tu buat salah, janganlah kita nak salahkan semuanya semua sekali. Kerana nila setitik rosak susu sebelah. Ha, tu dia. Macam tu, kan? Maksudnya walaupun satu tu dah buat salah, bukan maksudnya semuanya yang bersalah. Betul. Ya? Ada juga mereka yang memang bersungguh-sungguh melakukan kerja mereka. Betul, itu yang penting. Yang pentingnya mereka yang berada di barisan hadapan itu merupakan cerminan kepada kualiti ataupun penyampaian perkhidmatan awam. Bercakap mengenai perkhidmatan awam dan juga tadi kita bersama dengan Syaril untuk Majlis Perdana Perkhidmatan Awam ke-14. Kita bersama dengan seorang tetamu istimewa yang akan bercerita tentang bagaimana integriti perkhidmatan awam, kualiti dan juga transformasinya. Kita bersama dengan siapa ini? Kita bersama dengan Dato' Omar Osman, mantan Presiden QPEX, Presiden Pesara Malaysia dan juga Pengerusi Eksekutif Yayasan Pekerja Malaysia. Selamat pagi, Dato'. Assalamualaikum, Dato'. Terima kasih kerana bersama datang, kami. Dato', ya. Ini bukan kali pertama Dato' datang. Sebelum ni pun ada juga datang. Sebelum ni kita bincang pasal kes
KWSP. Sekarang ni kita nak bincang pasal perkhidmatan ataupun transformasi perkhidmatan awam ni. Kalau Datuk lihatlah ya, sekarang ni kualiti perkhidmatan awam semakin baik. Banyak dasar-dasar dilaksanakan, persepsi masyarakat terhadap perkhidmatan awam juga semakin baik. Jadi selepas ini Datuk, apa yang boleh ditingkatkan lagi untuk perkhidmatan awam? Terima kasih kepada RTM dan juga Ali Serana Ali. Sama-sama. Apa ni? Ismail dan juga Ali kan? Jadi ini hari ini penjawab awam ini di percabaran dia ini dia lain sedikit. Kerana hari ini pelanggan kita adalah yang bijaksana. Dia tak sama zaman dahulu dia. Dulu pelanggan kita ini dia tak ada banyak pertikai, tak ada banyak aduan. Kan. Hari ini pelanggan kita semua, contoh pesara lah. Pesara ada 700 ribu. Ini pelanggan. Jadi apa dia tengok sekarang ni? Ada yang dia komen diri tu. Jadi cabaran penjawab ini ada dia kena tingkatkan integriti mereka. Itu amat penting. Supaya rakyat confident, yakin dan ini ini keberkesanan apabila tanggungjawab diberi. Itu integriti. Kan? Yang kedua, kemahiran. Inovasi dia. Mesti berubah. Jangan nak tunggu, nak pergi latihan tersendiri. Mesti ambil berat terhadap ini kita punya kemahiran, inovasi kita. Kalau tak ada nanti, kita akan bersaing dengan ini pangkat yang muda dengan orang yang lama. Kita lebih sebab penjawab awam ni dia mengikut gaji. Kan ada dah gaji maksimum, dia kata ini lagi 2 tahun nak pencen, tak ada lagi pemikiran itu. Itu kena kikis. Kan sebab kita ni berhemat sehingga 60. Kan selagi kita tidak bersara, kita sentiasa cuba ini meningkatkan diri kita diri kita sebab daya saing ini, cabaran hari ini amat kuat. Sebab generasi akan melihat ini masyarakat kampung, luar bandar, rakyat, dia ini cuma nak cepat. Dia pun tahu WhatsApp. Kan dia tak biar. Dulu kita nak komplain susah. Kan zaman-zaman dulu orang ikut je lah, bagi kontor tu makcik, bagi kontor ni kita ikut. Hari ini tak boleh. You tengok kat kontor tu tak ada ya, sup dia tekan button. Direct, bukan direct kepada bos kita. Dia channel dekat lain. Kan dah kan. Kan ini yang penting. Jadi kamu nak integriti. Itu yang amat penting. Kan? Integriti, kehelakkan benda-benda, masa itu penting. Kan? Ini amat penting dalam cabaran kita. Ini. Kepada mereka yang bersama kita di Selamat Pagi Malaysia pagi ini dengan topik kita cabaran kakitangan awam, bolehlah anda berikan komen-komen anda ya, 2282-8578-8579. Kalau ada apa-apa yang ingin anda kongsikan, silalah telefon kami. Baik, Datuk, kalau kita lihatkan seperti yang Datuk katakan tadi, integriti itu memang penting. Tetapi untuk membawa kesedaran kepada mereka mengenai kepentingan integriti ini, bagaimana ini boleh dipupuk di kalangan kakitangan awam? Okay, itu sebab ini yayasan pekerja ni apabila saya ini meninggalkan KIPEK, saya ini hidupkan yayasan pekerja Malaysia. Sebab ini saya berbincang dengan ini ketua Susah Negara hanya dengan ini PM sendiri supaya yayasan pekerja ini boleh mengadakan program ini. Kan sebab jabatan mungkin terhad. Kan baru ni saya sudah selesaikan satu program ini kesihatan, menjaga kesihatan pekerjaan menjelang umur 58 hingga 60. Sebab kita tak mahu kita option umur 60, tapi produktiviti tak melambangkan umur 60. Hari ini kan tahulah PM akan penambah baikkan apa-apa pun. Kita kena buat satu perubahan. Jangan, saya tahu MAPA 13 tadi dah beritahu, itu zaman saya jadi presiden, memang berbagai-bagai dia announce. Betul. Kan? Tapi kita mesti ada perubahan. Kan itu sebab nanti ini penjawab ini jabatan, setiap jabatan ini dulu kita ada peruntukkan 2% untuk latihan kemahiran ini dan menanya kena buat. Kita tak mahu bawa ni 5,000 penjawab yang prestasi rendah semua kan. Kita tak mahu dengar semua lah. Rakyat tak nak dengar penjawab yang mempunyai ini prestasi rendah semua ni. Mereka mahu bila kita statuskan kerajaan, mesti efisien. Mesti ini mempunyai pemikiran yang hebat. Betul. Kan? Tidak ini bersebut saja pekerjaan orang misalnya, oh jangan kerajaan ini kata. Kan semua dah ini penambah baik kan. Jadi mesti bekerja dengan ini lebih efisien kan. Kita mesti, dulu kita ini pandang penjawab ini, alah gaji kecil. Sekarang tak boleh kita. Kan sebab latihan, kursus,
bagaimana nak meningkatkan produktiviti. Kan motivasi-motivasi ini semua dah tak perlu dah. Kan dah kerja 30 tahun nak motivasi apa. Kan tak perlu, dia dah sendiri tahu. Jangan you lama, dah lama bekerja, dia you down. Tak boleh. Kan sebab sign kita belakang ni, orang akan tengok. Rakyat akan, kan dia akan dengar, apa penjawab ni? Kan ada pengumuman ke, ada penambahbaikan, dia sama juga. Ini kita tamun. Kan, ini sebab Yapen main peranan. Saya pernah menyuarakan kepada perkara ini, yang mana punya awam yang punya prestasi yang agak ini tidak boleh meningkatkan yang punya produktiviti ini, prestasi, baik pada Yapen. Dato', adakah disebabkan mungkin sudah terlalu lama bekerja, contohnya 20 tahun atau 30 tahun, menyebabkan itu prestasinya merudum disebabkan mungkin sudah bosan dengan persekitaran kerja ataupun merasakan, oh, hari-hari buat benda yang sama, jadi prestasi ataupun produktiviti itu tidak boleh nak ditingkatkan kalau kita bandingkan dengan mereka yang mula-mula baru masuk bekerja? Yes, ini memang dari yang dahulu memang benda ini ada berlaku. Kan? Tapi kemudian ini, bila setiap jabatan sudah diarahkan oleh GPA mengadakan latihan, mengadakan 7 hari setahun tu, mesti solid latihan itu dan dia dah kurang. Kan maknanya dulu memang ada, kalau dia kerja misalnya 20 tahun 30 tahun kerja yang sama, memang dia akan boring, gaji dah maksimum lah tu. Kan pangkat tak naik. Ini salah satu penyakit-penyakit dia boleh menjejaskan image mereka. Dato', nampaknya kita ada juga pemanggil untuk topik ni. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Abdullah Hassan. Baik. Encik Abdullah Hassan, teruskan dengan soalannya pada Dato' Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam. Salam. Ha, syabas Dato', dah banyak jasa tu. Ha, dan kerajaan pun saya tengok banyak berjaya. Cuma masalah dan saya pun dah apa cantik dalam media sosial sekarang kita boleh cakap, dulu tak boleh cakap, macam blok kan. Punca masyarakat kita rosak ni sebab isu-isu banyak membengkrapkan wang, tapi bengkrap dia jadi zombie. Lepas itu banyak tempat judi tempat masyarakat dadah sintetik dan seks-seks ni, saya rasa 30% orang kita dah rosak. Bila dah rosak, macam mana nak jadi kegiatan yang baik? Jadi rancangan meja ke-11 tu patutnya basmi segala maksiat-maksiat tu. Apa orang kata, bersih dulu. Nah, lepas tu buat bintang itu. Dan dan kita jaga ini sebab konsep idealisme, you must be, anda mesti baik dan nampak baik. Jadi baik. Dia akan daripada nampak tak baik dan dia tindak tak baik. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Abdullah Hassan. Itu dia Dato'. Image tu yang penting. Maknanya tak adalah masalah-masalah sosial. Satu pandang yang baik lah kan. Memang. Tapi dalam penjawaban ini, masalah dadah ni, bagi saya sangat dah berkurangan, amat berkurangan. Dulu memang ada penjawab terlibat dadah, terlibat tu, sekarang salah laku. Salah laku. Kan ni saya ingat dah ni dah yang terbaik begitu. Sebab ni nak kerja part time dah kurang. Sebab dengan ini penambahbaikan jasa berada. Kan kalau hari ni ada lagi sipar lagi kan. Dia akan kos, kita lebih tumpuan baik kerja. Cuma sekarang hari ini kita lebih fokus sikit permasalahan pekerja kontrak itu saja. Kan? Tapi masalah-masalah macam tadi dada, macam masalah salah laku, masalah rasuah ni dah nampak berkurangan. Terhadap pun bak kata tadi, janganlah ada kerana seorang kita nak kaitkan semua. Betul. Itu tidak ada manusia yang tak silap. Kan? Jadi ini perkara kita selesaikan peringkat individu berkenaan. Kan? Tetapi keseluruhan dia penjawab hari ini 1.5 juta ni saya ingat ini okey. Kan janganlah komplain-komplain kota adun tu, dulu banyak memula macam-macam aduan. Hari ni bila saya pergi orang tengok kurang, tak ada. Kan dah kurang orang mengadu sebab dia boleh adu direct terus hari ni. Tak payah nak tulis-tulis dah. Jadi orang takut. Jadi penjawab tingkasnya. Khasnya penjawab menjaga di kontrol. Kan sebab hari ni penjawab cabar yang hari ni adu. Peringkat yang berdepan dengan pelanggan dia kena ini jaga imej mereka. Ya, yang kedua, peringkat yang penguasaan. Undang-undang. Pergi menyaman sana, menyaman sini. Jangan toleransi. Kalau ada bersilap, saman. Kan, sebab ini sebab sekarang ini taklah GST. Yang timbulkan. Orang ni harga barang, benda ni, ini macam-macam. Jadi kalau penguasaan itu tak mainkan peranan, jadi rakyat akan menerima akibat dia. Ya, betul. Kan, ini penting. Kan, ini sebab kita harap ini cabaran yang bagi reform ni dia lain. Dia akan berdepan dengan berbagai-bagai cabaran. Kan dia akan ini
pergi mencari mana ialah kan, mengambil kesilapan-kesilapan dan cabar yang kerja pejabat, rakyat akan berdepan dengan dia. Tengok berapa satu perkara ini, berapa boleh selesai, berapa hari boleh selesai. Jadi ini amat penting. Kita tak mahu lagi dia datang sekali tak selesai, datang dua kali tak selesai. Ini bukan time. Dia datang sekali dua, selesai masalah dia. Kan? Ini zaman cabaran akan datang. Jadi ini, itu sebab penjawat awam harus cap dia dengan kemahiran dia, dengan integriti mereka, dengan latihan, image baru, kan? Ini ubah sikap, itu namakan transformasi. Kalau ini tak boleh buat, entah sebab berhenti. Terus berhenti kan? Terus berhenti. Banyak orang yang nak kerja lagi. Kan? Yang di belakang, yang ijazah, yang apa semua ni kan, yang orang muda memberi sumbangan. Kan? Orang lama, kita, yang lama-lama sikit ni, itu sebab kita buat time base dulu. Kan? Cukup 13 tahun, bagi dia pulang naikkan satu grade. Kalau dia lama lagi, naikkan super skill. Kalau ini boleh dijalan kebajikan utama kan, saya ingat tak ada masalah. Sikit pun biasa lah kan. Ini amat penting. Dan kalau saya rasa kalau mungkin kalau kita cuba buatkan perkara macam tu, bolehlah kita dapatkan yang muda-muda pula datang untuk memberi wajah baru ataupun suasana yang baru. Pasal penjawab ni, dia kan pasti. Betul. Kan? Sekarang ni, yang ada hari ni, yang bertakbir kenara penjawab yang ini yang lahir sebelum mereka. Maksud juga kan? Yang kita lahir sebelum mereka lah. Yang ini sebelum ni. Habis generasi lahir sebelum mereka masuk, akan ditakbir oleh orang-orang muda. Yang lahir selepas 31 Ogos 1957. Dia mencara takbiran dia lain. Style pun lain negara ni. Kan? Zaman sains teknologi. Kecanggihan dia kan. Kemudian kita bekerja pun lain. Mungkin by that time ini RTM dia pun dia pun semua generasi muda. Kan dia tak ada rasa lain kan. Ini untuk menjelang 2020. Kan ini kita kena hadapi. Kan orang pesara pula hari ni 700 ribu pesara tu. 700 ribu. Kan pesara ni dia punya tumpuan dia RTM. Rehat tunggu masa. Itu dia Datuk. Selepas ini mungkin kita boleh ada slot bersama dengan Datuk untuk cerita pasal apa yang boleh dijaga untuk pesara dan juga kebajikan mereka. Masa yang singkat kita bersama dengan Datuk, insyaAllah mungkin ada masa-masa akan datang kita akan bersama dengan Datuk Omar Osman yang juga merupakan mantan Presiden QPEX, Presiden Pesara Malaysia dan juga Pengerusi Eksekutif Yayasan Pekerja Malaysia. Terima kasih Datuk.